dari mulai pukul 12 siang hingga malam hari, Tribuners. Selalu ramai di Gili. Selamat malam, Tribuners. Bersama saya, Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Sofyan, salah satu jurnalis Tribun Jambi yang bertugas di Kabupaten Tebo, melaporkan langsung dari kilometer 4 Kabupaten Tebo pada Senin 12 September 2022. Saat ini saya sedang berada di kilometer 4 untuk memantau aktivitas warga di sini, yang mana terpantau banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 mampir di kilometer 4 untuk membeli durian, Tribuna. Kita lihat banyak pengendara roda 4 maupun roda 2 itu mampir di kilometer 4 untuk membeli durian yang berada di Kabupaten Tebo, Tribuner. Nah, memang di Kabupaten Tebo sendiri itu difokuskan di kilometer 4 untuk berjual durian, Tribuner. Jadi bagi pengendara yang sering melintasi Kabupaten Tebo, dipastikan tidak asing dengan kondisi ataupun situasi di sekitaran sini, Tribuna. Nah, kita lihat. Nah, memang untuk harga durian sendiri itu bervariasi, Tribuna. Mulai dari 35 hingga 40 ribu, dan bahkan ada juga yang seharga 10 ribu, Tribuner. Artinya itu tergantung harga durian, itu tergantung ukurannya, Tribuner. Semakin besar ukurannya tentunya semakin mahal, Tribuner. Namun masih terjangkau ya, Tribuner. Itu di angka 35 hingga 40 per buah, Tribuner. Nah, kita lihat. Nah, bahkan ini ramai terus, Tribuner.